kegiatan pengatur lintas seperti tadi rekan-rekan sudah lihat, itu untuk mengatur tugas seorang satpam di suatu perusahaan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan yang kecelakaan lalu lintas. Diaturnya lagi tugasnya satpam yaitu penjagaan, patroli dan pengawalan. Dan masih banyak lagi yaitu bela diri Polri khususnya buat anggota satpam jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu pencurian ataupun tindak pidana lainnya sehingga satpam bisa mampu menangani hal-hal di suatu perusahaan tersebut. Untuk personil yang ikut pelatihan hari pertama mulai tanggal 8 sampai 22 Mei yaitu sekitar 110 personil. Cukup lumayan banyak karena antusias perusahaan juga menuntut profesional seorang satpam di perusahaan.